Bapak, macam anak teruna nampaknya. Kenapa Bapak tak pakai serban? Yang sebenarnya, bukan Bapak tak mau pakai serban. Bapak dah lupa mengikatnya tu. Dulu Bapak ikat kan boleh? Dulu bukan Bapak yang mengikat. Arwah mak kau yang mengikat serban tu. Takkanlah Bapak tak belajar masa Bapak pergi Mekah dulu. Belajar tu memang belajar. Dah lama lupalah. Sudahlah nak. Kalau Bapak tak pakai serban, orang kan tahu juga Bapak ni siapa? Haji Bahir. Tinggal anak. Bapak ni nak pergi mana? Nak pergi kafe? Bukan, nak pergi ke ofis. Tinggal anak. Bapak ni dapat biat agaknya. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Encik ni tak lupa apa-apa kah? Lupa? Tak ada. Lupa apa lagi? Hari tak hujan, buat apa kita bawa payung? Bukan payung, Encik. Sarban. Oh, sarban. Ya. Sarban aku basah semua. Kena hujan tadi malam. Hujan? Malam tadi tak hujan. Kupalikan aku ya, Labi. Budak ni. Sekali aku lasin kau nanti, baru kau tahu. Pergi aku bagi kumis. Baik, Encik. Macam kau ansem. Kamu dah makan semua? Belum, Cik. Ahmad? Ya, Cik. Kau pergi di hotel depan tu, kau ada 3 mangkuk kopi. Telur selalu masak. 2 biji tiap-tiap seorang. Terima kasih, Cik. Cik Haji Bakir belanja pagi ni, tahu? Baik, Cik. Terima kasih. Apa aku cakap? Betul tak? Haji Bakil pantang dipuji, kau tahu? Puji yang kita. Kau pergilah. Apa? Selamat pagi, Encik. Encik nak beli kain? Hari ini semua kain baru, Encik. Saya nak beli kain putih. Berapa harganya satu helai? RM1. Kalau satu kayu? RM40, Encik. Tak boleh ke kurang sedikit? Sebab kain ini ialah untuk anak-anak yatim. Anak yatim? Berapa banyak, Encik, nak beli? 5 kayu. 5 kayu? Oh, begini, Encik. Lebih baik Encik sendiri berjumpa dengan tuan saya. Saya rasa harganya boleh dapat kurang sedikit. Sebab angin dia hari ini ada sikit baik. Tunggu sekejap, ya. Masuk.
Di luar ada seorang perempuan bukan main cantik lagi. Kau semua cantik. Lembu diberi gaun, kau bilangkan cantik. Sumpah, Encik. Begini. Potongannya tak ubah macam arwah istri Encik dulu. Itu cantik tu. Apa maunya? Dia nak beli 5 kayu kain putih. Harganya dia minta kurang sedikit. Suruh dia masuk. Baik, Encik. Encik, silakan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Osman, aku hadiahkan lagi 2 biji telur setengah masak buat kau. Pergi dekas. Terima kasih, Encik. Silakan. Kenal dengan saya, Haji Bakhil. Murniati. Silakan. Terima kasih. Cik Murni datang kemari untuk menawar kain putih, bukan? Benar. Kenapa banyak sampai 5 kayu? Sebenarnya, kain ini bukan untuk saya, Tuan. Tapi untuk anak-anak yatim. Oh, untuk anak-anak yatim? Apa hubungan Cik Murni dengan anak yatim? Saya adalah salah seorang gurunya, Tuan. Oh, guru? Ya. Kalau Tuan tak percaya, ini buktinya. Terima kasih. Kalau begitu, tak banyak murid cikgu. Banyak, Tuan. Ini hanya dalam jagaan saya saja. Oh, banyak juga, ya. Yang tua-tua bangka ini anak yatim juga, cikgu. Mana? Tidak, Tuan. Dia ialah guru-guru yang mendidik anak yatim. Jangan marah, cikgu. Yang ini ibu Cikgu Murni? Bukan, Tuan. Dia ialah guru besar sekolah anak yatim. Yang ini siapa pula, Cikgu? Yang ini ialah guru kecil, Tuan. Bagus. Bagus jiwa Cikgu Murni. Sama dengan jiwa saya. Saya cinta kepada anak yatim. Termasuk Cikgu Murni. Osman? Osman! Saya, Encik. Kau bungkuskan 10 kayu kain putih, kau berikan kepada Cikgu Murni. Baik, Cik. Cik, ini budak-budak di luar dah minta telur lagi yang macam, Cik. Jangan dikatakan telur. Kepala gajah pun sekali kau nak makan, makanlah. Haji Bakil sanggup membayarnya. Terima kasih, Cik. Memang kuli-kuli saya tu manja dengan saya. Sebab dia sayang dengan saya, Cikgu. Berapa harga kain putih itu, Tuan Haji? Cuma harga sekeping gambar. 10 kayu kain putih, bawalah dengan Cikgu Murni. Saya mau ini saja, okey? Okey. Terima kasih, Tuan Haji. Kembali.